Ini taman baru, taman baru. Ini manhole menuju ke jalan, ke manhole Indah Water. Yang ni yang pertama masuk ke rumah. Itu yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dapat dikesan bila tahu sinki tidak boleh digunakan kerana dia air melimpah. Inilah kunci dia. Tak apa, kita cuba lubang yang pertama. Tak boleh, mana boleh letak air panas. Aku banyak air panas nak pakai macam ni. Lawan ni. Okay. Okay, sekarang air dah turun sikit dah. Thank you.
Okey, sekarang dah settle. Sini dah settle. 1, 2, 3 dah settle. Tinggal kita check pada tempat yang saluran sinki tu. Tu saja. Clear situ, beres kerja. Kita tembak dah. Boleh pecah lemak ni. Ada satu lagi saluran yang pergi daripada sini ke menghala ke sinki.
dia tak ada kaitan dengan yang ni. Yang ni untuk tandas sini ni. Untuk tandas sini. Okey, kita test dulu. Okey, sekarang saluran ni sumbat juga. Dia turun ke bawah ni tapi kita tak nampak dia saluran dia pergi ke mana. Kalau kita nampak, kita boleh ambil, kita boleh tembak daripada dalam ni. Sekarang ni kita kena tembak dia daripada sini. Ni kena pakai gunakan hose yang halus. Thank you.
saluran sinki ni dia tak lalu sini. Dia tak lalu bawah ni. Biasanya saluran rumah-rumah lama dia akan pergi ke flow trip paling dekat. Sekarang ni dia tak lalu sini. Mungkin dia cross tengah-tengah pipe. Daripada sini sampai ke sana dia ada pipe. Mungkin dia cross kat tengah-tengah. Itu pun saya tak pasti. Mungkin juga dia keluar kat sini. Tapi tak nampak tanda-tanda dia keluar. Ni Mujur ada hose yang halus macam ni. Kalau pakai hose yang hitam macam ni, memang tak boleh masuk ni. Kita cek belah luar. Kita tengok saluran di mana. Tapi kalau saluran sinki, dia dah yang kat sini tadi. Kita gali. Ha, nampak. Mana memang dia laluan sini. Dia tak mungkin pergi sini. Tapi kebiasaannya dia akan pergi flow trip paling dekat di sini. Thank you.
saya pun pelik eh, kenapa dia tak lalu ikut laluan sini. Mungkin dia cross di tengah-tengah pipe. Okay, good lah. Tak sumbat lagi dah. Lancar lah.